di masa pandemik ini sebetulnya saya percaya dan yakin walaupun kita sangat terbatas dalam setiap rezeki yang Tuhan berikan kepada kita itu tetap ada haknya, kalau menjadi istilah saudara-saudara kita yang lain ya, ada bagiannya saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan untuk bisa turut menikmati. Bentuknya bisa macam-macam, bukan hanya materi, bukan hanya, bisa juga mungkin waktu, kalau saat ini kuota gitu, karena banyak sekali pertemuan-pertemuan pelayanan kitab suci, pedalaman iman yang saya ikuti bersama teman-teman tuli itu juga menyita cukup banyak waktu, kuota dan seterusnya begitu loh. Tetapi toh entah kenapa semuanya pasti dicukupkan oleh Tuhan.